Guys, apa kabar teman? Hey, mudah-mudahan kalian baik-baik saja nih guys, biar kita bisa untuk mulai petualangan bareng lagi hari ini temanku. Lihat tuh, truk gandeng kakak sudah sampai ya. Itu saatnya kita let's go untuk mulai berpetualang hari ini teman. Tapi sebelum kita mulai berpetualang, alangkah baiknya kita let's go buka dulu teman-teman pintu truk gandeng kakak ya, biar kita lebih mudah untuk masukkan hewan-hewannya teman-teman. Hey, kakak sudah siapin 3 truk gandeng kakak teman untuk kita isi dengan hewan-hewan yang sangat cantik dan juga unik ya. Oke teman, kita let's go dari membuka pintu yang berwarna apa ya? Ada 3 pintu rumah berwarna-warni, berwarna hijau, berwarna pink, dan juga berwarna biru. Ini lebih baik kita coba buka dari pintu yang berwarna hijau terlebih dahulu teman. Kira-kira hewan apa ya yang kita dapatkan teman? Ayo kita coba buka teman. Coba kalian tebak kira-kira hewan apa ya. Nanti kalau kalian tertebak, kakak kasih hadiah teman. Let's go, kita buka temanku. Ini di dalam sangat gelap sekali ya guys. Mudah-mudahan tidak terdapat hewan yang berbahaya teman-teman. Lebih baik kita coba cek ke dalam teman. Ada tuh guys, hewannya, lihat teman. Wadidaw, ternyata ini adalah seekor kura-kura. Wih guys, lihat kura-kura ini, dia begitu sangat mengil sekali ya. Lebih baik kita tangkap. Wow, kakak dapat teman. Kura-kura ini adalah seekor hewan yang memiliki tempurung sangat keras teman. Tempurungnya itu adalah keras seperti batu nih guys. Wadidaw, dia berkaki 4. Kalau gak salah ini namanya adalah jenis kura-kura Brasil teman. Wih, sangat langka sekali nih guys. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara teman. Hari ini kita gak sia-sia ya, baru saja dimulai berpetualang sudah mendapatkan seekor kura-kura Brasil teman. Wadidaw, cocok untuk kita rawat teman. Lihat, dia adalah jenis hewan air ya, mantul-mantul. Ayo guys, kita lanjutkan lagi ya. Karena masih ada pintu lagi yang belum kita buka teman. Ada pintu yang berwarna pink di istana yang berwarna merah. Wih, kebalik teman. Maksud kakak istana berwarna pink, pintu berwarna merah ya. Maafin kakak nih guys. Ayo guys, kita coba buka teman. Apakah ada suatu hewan di dalamnya? 1, 2, 3, 4. Wadidaw, pintar teman. Akankah ada hewan di dalamnya? Coba kita cek terlebih dahulu teman-temanku. Ternyata ada guys. Hewan apa ya? Hewan berwarna hitam. Dia seperti ini apa? Seperti tikus teman. Wadidaw, apakah benar tembakan kakak itu adalah seekor tikus? Ayo, lebih baik kita buktikan dan kita tangkap terlebih dahulu teman-teman. Kakak dapat nih guys. Wow, ternyata ini bukan tikus teman, melainkan ini adalah seekor marmut. Ini sehewan yang pemakan rumput. Wadidaw, mantul-mantul. Dia berwarna hitam guys. Nampaknya seekor marmut ini dia adalah jenis betina teman. Soalnya kelihatan dari perutnya ya, dia memiliki perut yang begitu sangat besar. Nampaknya dia sedang mengandung teman-temanku. Wadidaw, mantul. Jadi kakak harus benar-benar ya untuk merawat seekor marmut ini teman. Soalnya dia mau mengandung, melahirkan seekor anak. Wadidaw, cocok sekali untuk kita rawat teman. Nanti kita ternak marmut yang lebih banyak ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman tuh. So guys, berjumpa lagi bersama kakak teman-teman. Hehe guys, truk akuarium ini dan juga truk sangkar sudah sampai di depan sebuah peternakan guys. Widih guys, kayaknya di peternakan ini terdapat hewan yang sangat banyak sekali teman-teman. Jadi sekarang kakak mau mencari hewan yang ada di sini, nanti kita pelihara di rumah kakak ya. Wih, kakak melihat sebuah kolam ikan guys tuh. Wadidaw, wadidaw, ini kenapa guys? Wow, ternyata ini seekor ikan mujair teman-teman. Salah satu ikan konsumsi yang enak untuk dimakan guys tuh. Wadidaw, wadidaw, dia memiliki duri di bagian tubuh atasnya teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau kalian menangkap seekor ikan ini teman-teman, jangan sampai tangan kalian ketusuk sama durinya. Wih. Oke teman-teman, saatnya kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah akuarium.
Widih, guys, dia sudah masuk ke dalam, teman-teman. Saatnya kita gunain sesir untuk menangkap ikan di kolam ini. Soalnya di kolam ini ikannya sangat susah sekali ditangkap, teman-teman. Hap, tuh, lihat ada seekor ikan yang sangat kecil-kecil, teman. Ini kira-kira ikan apa coba ya? Wow, ternyata kakak baru tahu nih, guys. Dua-duanya ini namanya seekor ikan betok, teman-teman. Tapi yang satunya ikannya ada yang mirip seperti ikan Nemo, teman-teman. Kalau di tempat ini, kakak sering menyebutnya dengan ikan Nemo air tawar, teman-teman. Soalnya tubuhnya menyerupai ikan laut yang bernama seekor ikan Nemo. Tuh, lihat. Dia berwarna hitam, bertotol-totol ya. Oke, teman-teman. Kita tangkap lagi yuk. Hop. Tuh, kakak sekaligus mendapatkan dua ekor ikan. Widih, tapi ikannya sangat kecil-kecil, teman-teman. Tidak apa-apa ya, cocok untuk disimpan di dalam akuarium di rumah kakak, guys. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi menangkap seekor ikan di sebelah sini, teman-teman. Tuh, lihat, ini ikan apa ya yang kakak tangkap? Wow, ternyata yang satunya berwarna ikan berwarna kuning, teman-teman. Ayo, saatnya kita masukin lagi ke dalam truk akuarium yang kedua ini ya. Coba kita lihat. Wih, ternyata ikan yang berwarna kuning ini namanya seekor ikan red devil. Salah satu ikan invasif. Dia suka memakan anak ikan, alias seekor ikan ini termasuk seekor ikan predator ya, teman-teman. Meskipun ikan ini sangat cantik, tapi ikan ini termasuk seekor ikan predator, sangat mengerikan sekali, teman-teman. Oke lah, yuk saja kita lanjutkan lagi, teman-teman, menangkap seekor ikan di sebelah sini. Kira-kira ikan apa lagi ya yang kakak harus tangkap? Nah, ini ikan apa, guys? Ada ikan seekor ikan berwarna hitam. Wow, ternyata ini seekor ikan layang-layang. Bercanda, teman-teman. Ini namanya seekor ikan sapu-sapu, teman. Tuh, wih. Dia memiliki mulut di bagian bawah kepala, guys. Sedikit aneh ya. Tuh, ikan ini berfungsinya untuk membersihkan kotoran yang ada di kaca, guys. Jadi seekor ikan ini sering digunakan dan kita masukin ke dalam sebuah akuarium, teman-teman. Soalnya ikan ini suka bersih-bersih, teman-teman. Bercanda ya, guys. Oke, teman-teman, yuk saatnya kita masukin lagi ke dalam truk akuarium yang pertama ini. Yang ini kenapa ya? Wow, kayaknya seekor ikan ini dia belum makan, teman-teman, sehingga ikan ini sangat lemas sekali, teman. Tuh, wadidaw, wadidaw, sangat kasihan sekali ya. Oke lah, teman-teman. Pintar, guys. Lihat, kakak menemukan terdapat istana yang begitu sangat besar sekali, teman. Ada pintu berwarna biru, berwarna merah, juga berwarna biru lagi nih, guys. Oke, kita coba buka, teman. Guys, lihat, teman. Ada pintu yang bergerak-gerak sendiri, temanku. Nampaknya seekor hewan di dalam sudah gak sabar, teman, untuk mau keluar. Nampaknya seekor hewan ini sudah keluar karena tertutupi oleh batu yang sangat besar sekali, teman. Sangat kasihan ya. Oke, kita selamatin, teman, seekor hewan di dalamnya. Mudah-mudahan dia bisa keluar dengan begitu sangat nyaman ya. Oke, kita buka, teman-temanku. Let's go. Wadidaw, guys, ternyata yang keluar seekor itik lagi, teman. Itik ini berwarna hitam. Widih, mantul. Kita coba akan dia kasih makan lagi ya. Wih, lihat, teman. Dia mantapnya begitu sangat lahap sekali. Oke, kita akan makan lagi, temanku. Jadi, hari ini kita mendapatkan dua ekor itik ya. Yang satu berwarna putih, yang satu berwarna hitam, teman. Mantul. Seekor itik yang sama ukurannya, temanku. Nampaknya dia bersaudara nih, guys. Coba kalian lihat, teman, tuh. Wih, mantul sekali, teman-teman. Sangat cocok sekali ya. Dua ekor itik ini kita pelihara, teman. Contoh kakak yang berwarna hitam ini adalah jantannya, yang berwarna putih adalah betinanya, teman. Jadi kita mendapatkan satu jodoh seekor ikan itik ya, temanku. Cocok, teman. Nanti kalau sudah besar dia bisa bertelur nih, guys, dan telurnya boleh kita pasak dan kita jual, teman. Dia malah minum, temanku. Lihat tuh, wadidaw, mantul. Oke, saatnya kita jual lagi, teman. Jangan banyak basa-basi ya, karena masih banyak pintu yang belum kakak buka hari ini, temanku. Lihat, ada dua pintu kembar berwarna merah dan juga berwarna kuning. Wadidaw, kira-kira hewan apa lagi yang ada di dalamnya, teman? Ayo kita coba buka. 1, 2, 3. Wow, guys,
seekor burung, Teman. Lihat, Kak. Tapi Kakak belum tahu ya, ini burung apa, Teman? Kita kasih makan tuh. Ternyata ini Kakak tahu nih, guys. Ini adalah jenis burung yang sangat aneh, Teman. Kenapa disebut aneh? Karena ini adalah jenis burung puyuh, seekor burung yang tidak bisa terbang. Tapi dia malah berkelahi, Teman-teman. Kulihat tuh. Nampaknya dia perebutan makanannya Kakak sih ya. Mantul-mantul, hei. Kamu jangan berkelahi, Neng. Wadidaw, lihat, Teman. Seekor burung puyuh ini dia memiliki bulu yang begitu sangat lebat dan juga lucu, temanku. Wadadaw. Jadi Kakak sangat mantul, jadi Kakak sangat suka sekali untuk merawatnya, teman-teman. Jadi semangat, temanku. Wadidaw. Oke, kita saatnya masukin ya dua ekor burung puyuh ini ke dalam trukan yang Kakak, teman. Let's go. Kita masukin. Wede. Tangan Kakak cuma ada satu, teman-teman. Yang satu lagi pegang kamera ya. Jadi Kakak harus satu-satu mengambil seekor burung puyuhnya, teman. Let's go. Kita masukin ke trukan yang masih kosong, teman.